Nih Saman lagi pakai baju inilah. Tuh, lihat. Merdeka. Merdeka. Kita baru di awal tahapan pembangunan ya, karena kita berada di tahap 1. Ini baru 2 tahun kita memulai. Ini baru suatu tahap awal dari suatu proses yang panjang, kita perkirakan sampai dengan 2045. Baru mungkin 10%, 15% perjalanan. Ini, tetapi besok ulang tahun itu bukan hanya ulang tahun ke-79, tapi suatu momentum yang bersejarah untuk bangsa kita, untuk melakukan suatu proses transformasi, perubahan, perubahan cara kerja, perubahan kita hidup, ya, perubahan bermacam-macam, perubahan transformasi budaya, semua, karena kita akan menuju masa depan. Jadi besok itu selain hari ulang tahun kemerdekaan, tapi juga momen yang bersejarah. Bagaimana kita memulai sesuatu untuk menuju Indonesia ke depan yang jauh-jauh lebih baik untuk generasi Indonesia masa depan. Saya udah lihat ya, para petugas sudah sangat semangat. Karena ini momen bersejarah kan, belum pernah nih. Pertama kali itu selalu sejarah. Saya lihat petugas-petugas sangat bersemangat, saya sangat respect ya, berbagai petugas, baik dari Paskibraka, dari petugas Akademi Militer. Saya kira ini suatu momen yang membahagiakan untuk bangsa kita. Ya, mari kita rayakannya dengan semangat dan juga dengan rasa bangga, bahagia bahwa bangsa kita juga bisa melakukan sesuatu yang sangat hebat. Nusantara Baru, Indonesia Maju. Pertama kalinya, upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus diselenggarakan secara hibrid di Ibu Kota Nusantara Penajam Pasar Utara Kalimantan Timur dan Istana Negara Jakarta. HUT ke-79 RI di IKN dipimpin Presiden RI Joko Widodo sebagai Inspektur Upacara dan Kolonel Infanteri Nur Wahyudi bertindak sebagai Komandan Upacara. Pengibaran bendera merah putih dilakukan oleh tim Nusantara Baru, yakni tim pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka beranggotakan 76 orang siswa-siswi perwakilan 38 provinsi yang dimulai sekitar pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Rangkaian upacara diawali dengan pertunjukan kesenian, kirab duplikat bendera pusaka dan teks proklamasi di Istana Negara IKN. Upacara lalu dilanjutkan dengan berbagai penampilan hiburan. Upacara penurunan bendera akan dilakukan pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Upacara di IKN turut dihadiri Presiden terpilih Prabowo Subianto, Ketua DPR RI Puan Maharani, beserta jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju seperti Retno Marsudi, Sri Mulyani, Erick Thohir hingga Luhut Binsar Panjaitan. Sementara itu, upacara di Istana Negara Jakarta dihadiri oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka.